Shalom Jemaat GPIB Marturia Lampung yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa, kini kita telah memasuki masa-masa Minggu Advent. Gema Natal kembali terdengar dan semaraknya mulai nampak terlihat. Sukacita besar menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita yang terpancar di dalam semarak Natal GPIB Marturia Lampung tahun 2021. Bersama ini, kami tim kerja Natal menyampaikan rangkaian kegiatan perayaan Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022. Bahwa Natal kali ini lebih dititikberatkan pada kegiatan aksi sosial. Tanggal 19 Desember 2021 akan diadakan kegiatan donor darah. Tanggal 21 dan 30 Desember 2021 akan diadakan kegiatan Marturia Berbagi. Bantuan akan diberikan kepada panti asuhan, masyarakat sekitar, jemaat, dan tali kasih. Tanggal 24 Desember 2021 akan diadakan ibadah malam Natal. Tanggal 25 Desember 2021 akan diadakan ibadah hari Natal. Tanggal 26 Desember 2021 akan diadakan ibadah Natal kedua dan ibadah perayaan Natal berkat PA. Tanggal 27 Desember 2021 merupakan rangkaian puncak kegiatan Natal yang akan dilaksanakan dalam ibadah perayaan Natal GPIB Marturia Lampung. Tanggal 31 Desember 2021 akan diadakan ibadah akhir tahun. Tanggal 1 Januari 2022 akan diadakan ibadah tahun baru. Untuk mewujudkan kepedulian dan perhatian kita kepada sesama, kami tim kerja Natal mengadakan kegiatan Marturia Berbagi. Dalam kegiatan ini, kami mengajak Bapak Ibu Jemaat untuk berpartisipasi dalam memberikan bantuan berupa barang atau uang yang nantinya akan diberikan kepada panti asuhan, masyarakat sekitar gereja, jemaat, dan tali kasih. Adapun bantuan barang yang dapat diberikan berupa beras, mie instan, kue kaleng, minyak goreng, dan sirup. Bagi jemaat yang akan memberikan bantuan dalam bentuk uang, dapat menghubungi Ibu Nandari melalui nomor di bawah ini. Dan bagi jemaat yang akan memberikan bantuan dalam bentuk barang, dapat terlebih dahulu menghubungi Bapak Widiasmoro atau Bapak Sutomo melalui nomor di bawah ini. Untuk batas paling lambat pengumpulan sembako, yaitu pada tanggal 19 Desember 2021. Yuk, mari mewujudkan kasih Kristus melalui kepedulian kita kepada sesama. Untuk memeriahkan acara perayaan Natal GPIB Marturia Lampung, tim kerja Natal akan memberikan kesempatan Bapak Ibu Jemaat untuk menyampaikan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru kepada sesama melalui tayangan ibadah live streaming setelah ibadah selesai dalam 5 event, yaitu ibadah malam Natal, ibadah hari Natal, perayaan Natal, ibadah malam akhir tahun, dan ibadah tahun baru. Adapun bentuk ucapan, yaitu berupa flyer dengan desain yang telah disiapkan oleh panitia atau dalam bentuk video. Berikut ini, donasi penayangan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, ucapan dalam bentuk flyer, yaitu sebesar Rp100.000 per event. Kedua, ucapan dalam bentuk video, yaitu sebesar Rp200.000 per event dengan durasi video maksimal
15-20 detik. Batas pendaftaran paling lambat yaitu 19 Desember 2021. Flyer atau video yang telah dibuat dapat dikumpulkan kepada Kak Gista atau Kak Delta. Yuk, mari memeriahkan acara perayaan Natal dengan memberikan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru kepada sesama. Mari seluruh jemaat GPB Marturia Lampung bersama-sama kita menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ho, 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 ho.